Sobat Andrea, welcome back to Andrea Sport Channel. Sudah saatnya nih kita menikmati hawa yang sejuk dan indah di kawasan Gunung Bromo Probolinggo. Ya sobat, kawasan Gunung Bromo Probolinggo yang tidak hanya terkenal dengan keindahan alamnya, namun tempat untuk staycation dan wisata kulinernya juga sayang jika kalian lewatkan. Andrea mengajak kalian untuk mengunjungi salah satu tempat yang tidak hanya untuk menginap tetapi juga menyajikan tempat makan dengan view pegunungan seperti mengajak kita ke negara Swiss. Ya, Bawangan Bromo Resto. Bawangan Bromo Resto ini merupakan perpaduan antara cita rasa dan tempat yang menakjubkan. Terdiri dari dua space, yaitu indoor maupun juga outdoor, yang sudah tertata dengan sangat modern dan nyaman. Sobat, resto ini menyatu dengan tempat penginapan yang berkonsep arsitektur Jawa Madura. Dengan model kamarnya berupa pondokan kecil menghadap langsung ke kawasan Gunung Bromo. Jika kalian kesini, ada spot yang merupakan spot favorit andalan pengunjung, yaitu spot foto di depan tulisan khas Bawangan Bromo Resto dengan latar belakang gunung yang sangat indah. Mengenai menu makanan di resto ini, yang menjadi menu andalan adalah ayam khas Bawangan dan menggunakan bahan ayam kampung muda dan merupakan menu khas suku Tengger. Kalian juga boleh ke resto Bawangan ini tanpa harus menginap ya. Untuk lokasinya ada di Jalan Raya Bromo nomor 119 Ponjol Wonokerto, Sukapura, Probolinggo, dengan jam operasional setiap hari
mulai pukul 8 pagi sampai jam 21.30 malam. Oke sobat, demikian ya review mengenai Resto Bawangan Bromo. Terima kasih sudah menyaksikan Andrea Sport Channel. Andrea Sport Channel is the solution for your confusion. Dan sampai bertemu di spot-spot selanjutnya. See ya!